kita hanya mengikut apa yang terbaik saja. Tu saya dah, kita pernah hire lawyer, so rasanya mereka lebih profesional, lebih tahu apa yang terbaik untuk kami sebagai klien. InsyaAllah kita akan bagi kerjasama yang baiklah dari segi pengurusan masa. Penyanyi Syura Badrun dan Lan Solo menyerahkan sepenuhnya kepada peguam berhubung tuntutan sakman yang difailkan Siti Nordiana. Selepas 2 tahun turun naik mahkamah, kedua-dua penyanyi ini memberikan kerjasama cukup baik. Namun enggan memberikan ulasan lanjut berhubung perbicaraan yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin 30 Oktober. Dalam perkembangan lain, mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 24 November depan. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan buat kedua-duanya, okey? Kalau itu yang terbaik untuk perjalanan kes ni, saya ikut saranan lah, pengalaman lah. So sedialah untuk apa, beri masa lah untuk. InsyaAllah kita akan bagi kerjasama yang baik lah dari segi pengurusan masa. So macam mana pula daripada kes ni, daripada 2021, ada serba sedikit efek periuk nasib lah ni? Yang itu kena rujuk pada pihak. Well, I believe everyone is acting very professionally in the course of the proceeding, and parties outside of the court proceeding are equally understanding of the process that's happening. Let's just pray for the smooth flow of the event from the start till its end. Kalau Syura pula macam mana? Dah menyatakan kesediaan ke untuk tambah lagi tempoh yang panjang? Sama juga macam lain, kita hanya mengikut apa yang terbaik saja. Tu saya dah, kita pernah hire lawyer, so rasanya mereka lebih profesional, lebih tahu apa yang terbaik untuk kami sebagai klien. Sekarang kita tak ada masalah lah. Alan nak tanya progres tentang kes perbicaraan hari ini. Hari ini sebenarnya hari kedua perbicaraan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur, yang mana hari pertama hari itu telah dijalankan di pada bulan lepas. Tapi ini tidak mengambil kira hari-hari perbicaraan yang telah berlangsung di Mahkamah Session. Di Mahkamah Session telah berlangsung perbicaraan, tetapi ada arahan daripada Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi untuk kes di Mahkamah Session dipindahkan dan dimulakan semula di Mahkamah Tinggi, dan hari ini adalah hari kedua perbicaraan. So what do you expect untuk hari-hari yang datang ataupun kes after this, perbicaraan after this? What happens in the future is saksi akan datang ke mahkamah, peguam akan menyoal balas, dan saksi seterusnya akan dipanggil sehinggalah saksi-saksi plaintif habis memberi keterangan, dan saksi defendant, dan selepas habis akan ada hujahan dan akan ada keputusan, insyaAllah.